burung cakep banget ini. Bunyi lagi. Sudah lama nih Pak pelihara burung nih Pak? Udah apa ya, setahun. Burung apa ini Pak? Apa? Lakbet. Apa? Lakbet. Lakbet? Iya. Oh. Pak, Bapak suka makan tempe nggak? Suka. Kalau Bapak gimana? Suka. Bapak suka makan tempe? Suka lah. Tempe apa? Ya, tempe biasa lah, yang dijual-jual di sayur-sayur itu. Iya. Kalau tempe itu kalau beli baru Pak, itu tebelnya seberapa Pak? Iya. 10 senti. Berapa? 5 senti. 5 senti. Ini. Seberapa Pak? Ada masa 65 cm ya, tebalnya seperti itu. Pak, dengar-dengar nih, ada katanya tempe tebelnya setebel ini, setipis kartu ATM, benar nggak sih Pak? Oh iya, itu sampai yang diiris-iris di pasar. Iris-iris. Ya. Kenapa Pak? Sampai yang buat goreng itu mah. Iya benar. Tapi yang... sebelum diiris itu memang sudah setipis itu? Belum, tadinya kan sebelum awalnya tebal. Nah, akhirnya kan buat jual itu kan dibuat goreng kan diiris-iris Pak. Oh, dikasih nanti maka, dikasih maka, apa kayak dikasih terigu, koran terigu digoreng biasa gitu. Bagaimana? Dikasih terigu apa-apa masih, gitu. Masih tebelan kartu ATM iya. Masih gimana Pak? Masih tebelan kartu ATM. Ya soalnya nih ada orang ngomong katanya ada tempe baru loh Pak, baru keluar dari pabriknya gitu, dari tukang tempe. Itu tipisnya seperti ATM, bener nggak sih bohong, itu? Bohong, ya bohong. Kenapa Pak? Bikinnya agak sulit kalau nyetaknya itu. Itu mah tempe mah nggak ada. Kalau aslinya mah tebal. Kenapa Pak? Aslinya mah tebal, cuman kan nanti dibuat jual, tuh kan diiris-iris kecil tuh, tipis memang bener, nanti dikasih. Terigu. Apa itu terigu apa digoreng buat tempe begitu. Goreng gitu. Soalnya ada yang bilang tuh masa tempe setipis ATM gitu. Bohong itu Bang. Itu setelah udah dirancang ya buat jual gitu. Cetak dulu baru rilis tipis-tipis gitu. Daripada berdebat, coba kita survei ke pasar aja deh. Ada enggak tempe setipis ATM? Nah, akhirnya nih ketemu pasar nih. Barangkali di sini ada orang jual tempe. Pak, yang jualan tempe yang mana, Pak? Itu, rasanya. Oh, yang mana, Pak, orangnya, Pak? Oh, di sana ada tempe, Pak, ya? Ini jualan sayur mayur, semua macam, ya? Ada wortel juga, ya? Jual tempe nggak, Pak? Jualan, Pak. Boleh lihat nggak tempenya? Itu di sebelah situ. Wah, ternyata ini tempenya banyak banget. Oh, ternyata ini. Coba diambil satu nih. Tebelnya segini ternyata. Oh, ini tempenya Mbak ya. Oh, ini tebelnya segini ya Mbak ya? Iya, Pak. Ada yang lebih tipis nggak? Nggak ada, Pak. Oh, katanya ada yang tempe yang tipisnya seperti ATM. Ada nggak? Mana? Yang kayak gini tuh. Oh, ini tempe menduan. Iya. Setipis ATM nggak ini? Iya, tipis, Pak. Maksudnya sama nggak tipisnya dengan ATM? Sering. Tempe yang setipis ATM nggak? Nggak ada. Ini sama tipis. Oh, ini namanya tempe apa nih? Tempe menduan. Oh. Tipis ada lagi ya. Oh. Tipis ya? Iya Pak. Jadi aslinya seperti Bapak bilang tadi, tebel gitu ya? Kalau diiris sudah dirancang buat jual tempe goreng. Enaknya tempe itu yang tebel apa yang tipis Pak? Ya sebenarnya mah tebel juga enak, tipis juga enak. Tempe mendoan suka nggak Pak? Nggak saya, nggak suka dari itu. Kalau Bapak suka tempe mendoan nggak? Iya kadang-kadang, ya kadang-kadang kalau lagi beli ada ya senang juga. Pakai apa makannya biasanya Pak? Ya makan begitu aja udah, karena tempe goreng seperti kayak tahu bakwan tahu, tempe goreng gitu. Pakai cabai hijau nggak? Kadang-kadang kalau suka cabai ya pakai cabai. Kalau Bapak senangnya pakai cabai enggak kalau makan tempe? Enggak.